Hello, welcome back to Simali Traveling guys. Wah, terasa kita sudah ada lagi di awal tahun 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video yang setiap aku posting, dan buat teman-teman yang lagi baru aja nonton di video ini, mohon dukungannya ya. Jadi kalian tinggal subscribe channel ini dan berikan juga komentar-komentar, kritik maupun saran maupun pertanyaan. Jika aku bisa, aku akan selalu membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, walaupun pandemi masih menghantui ya, jadi life must go on. Seperti aku juga, nasib aku untuk bekerja di hotel juga masih terkatung-katung guys. Kadang-kadang aku kerja, kadang-kadang juga enggak. Oh no. Tapi mudah-mudahan kita akan menuju ke proses perbaikan atau normal kembali ya. Kita harus tetap semangat dan kegiatan traveling tetap harus dilakukan. Oke, video kali ini, video di awal tahun 2022 ini, aku juga ingin membahas bagaimana cara mengajukan komplain lewat aplikasi booking.com guys. Memang terkadang kita menemukan masalah-masalah saat melakukan pemesanan kamar online, terutama jika teman-teman melakukannya di booking.com. Masalah-masalah yang biasanya timbul itu saat pemesanan kamar online itu adalah biasanya hotel yang kita pesan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi gambar yang kita lihat itu pada saat kita datang check-in ternyata gambarnya totally berbeda ya. Itu kadang-kadang kita membuat kita kecewa. Terus ada juga masalah pembayaran hotel yang belum dikonfirmasi oleh pihak OTA. Terus tanggal kedatangan salah kita buat. Bisa juga pelayanan hotel yang tidak sesuai keinginan kita dan lain-lain guys. Dan kadang-kadang kita itu ingin melakukan yang namanya komplain ya, kita ingin mengkomplain, kita sudah komplain ke hotel tapi rasanya kita tidak puas dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tanggapi tentang komplain kita, sehingga kita pun harus mengajukan komplain lagi di mana tempat kita memesan kamar hotel tersebut. Jika teman-teman memesan kamar hotel melalui booking.com, teman-teman juga bisa mengajukan komplain mengenai hotel yang teman-teman pesan jika tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita mengajukan komplain sebagai tamu lewat booking.com? Begini caranya guys ya. Oke, pertama-tama teman-teman membuka aja aplikasi booking.com di smartphone teman-teman semua ya. Aku yakin teman-teman sudah memiliki aplikasi ketika teman-teman ingin mengajukan komplain melalui aplikasi booking.com. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adalah tampilan depan dari booking.com, dari aplikasi yang ada di mobile phone teman-teman semua. Teman-teman tinggal klik aja yang ini ya, garis 3 ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan bantuan dan dukungan ya, bantuan dan dukungan. Kalau bahasa Inggrisnya itu ada help and support. Jadi di sini kita klik aja, ada dua option di sini. Jika hubungi customer service itu untuk kita yang memesan hotel melalui booking.com dan merasa dirugikan, kita bisa melakukannya lewat hubungi customer service. Tapi jika teman-teman bekerja sama dengan booking.com melalui partner property, kalian ingin mengajukan komplain, kalian klik aja masalah mitra ya. Karena kita sebagai tamu, kita klik aja hubungi customer service. Oh ya, aplikasi ini teman-teman wajib untuk login terlebih dahulu ya, sehingga fiturnya akan lebih, kita bisa lebih kita bisa lebih leluasa untuk mengklik semua fitur yang ada di booking.com. Oke, ini adalah kolom customer service-nya. Di sini di bawah ini, sebelum teman-teman mengajukan komplain, teman-teman bisa membaca yang namanya FAQ ya, yakni pertanyaan umum yang sering diajukan oleh customer-customer di booking.com. Jadi ini ada tiga pilihan sub optionnya, dari akomodasi jika teman-teman memesan hotel, dari penerbangan jika teman-teman memesan tiket pesawat melalui booking.com, teman-teman bisa memilih penerbangan.
Kali ini kita klik akomodasi aja ya, karena kita mencontohkan komplainnya lewat hotel. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sudah yang sudah digolongkan ya, sudah dirangkum. Bagi teman-teman yang memiliki masalah pembayaran, teman-teman bisa klik pembayaran. Kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang sama di sana. Jadi teman-teman klik dulu pembayaran. Di sana mungkin teman-teman bisa menemukan jawaban. Ada juga kartu kredit, ini sangat umum sekali, sangat sering terjadi masalah-masalah pembayaran kartu kredit. Terus harga, ada tipe kamar juga, dan banyak lagi ya. Tapi jika semua ini, jika ketika teman-teman sudah mengecek semua dan teman-teman belum puas dengan jawaban dari keluh kesah teman-teman terhadap hotel tersebut, jika teman-teman tidak menemukan jawabannya, teman-teman bisa langsung yang namanya klik aja dapatkan bantuan untuk pemesanan di sini ya. Nah, di sini juga kembali kita harus memilih option-optionnya akomodasi, atraksi wisata, penerbangan, taksi, rental mobil juga ada. Oke, kita di sini klik aja akomodasi. Nah, untuk mendapatkan bantuan dengan pemesanan akomodasi atau untuk menghubungi kami, harap masukkan nomor konfirmasi dan kode PIN Anda yang bisa ditemukan di email konfirmasi. Jadi teman-teman, pada konfirmasi di booking.com itu ada yang namanya nomor konfirmasi booking. Jadi teman-teman masukkan di sini, terus kode rahasianya teman-teman juga masukin di sini. Kemudian teman-teman lanjutkan, kemudian teman-teman tulis aja apa yang ingin teman-teman tanyakan atau komplain kepada booking.com. Oke, di sini juga ada pilihan jika teman-teman setelah memesan kamar hotel melalui booking.com dan tidak menerima konfirmasi email, di mana konfirmasi email itu sangat penting. Ketika kita akan check-in, kita harus menunjukkan konfirmasi email itu kepada pihak reception ya. Di sini teman-teman jika tidak menerima itu, teman-teman bisa klik aja lagi di sini kirim ulang konfirmasi ya. Masukkan email teman-teman dan kirim ulang email, kemudian pihak akomodasi, pihak booking.com akan mengirim ulang konfirmasi booking atau yang sering juga disebut itinerary bookingan teman-teman semua. Oke, saya rasa itu aja jika teman-teman ingin mengajukan komplain ke lewat booking.com ya. Ini ada prosedurnya dari aplikasi, teman-teman bisa melakukannya ya melalui email. Kemungkinan balasannya itu adalah 24 jam sehari. Ya, 24 jam sehari. Tapi ada pula yang bisa dilakukan dengan cepat, yaitu ketika teman-teman pas lagi check-in ya, pas lagi check-in di hotel ternyata bookingan teman-teman itu bermasalah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu khawatir, kalian tanyakan saja kepada reception untuk membantu kalian untuk menyelesaikan masalah itu dengan menghubungi langsung booking.com ya lewat hotelnya. Itu akan lebih cepat karena mereka memiliki akses langsung ke OTA-OTA yang mereka ajak kerjasama. Oh ya teman-teman, sudah tahu kan kalau awal tahun 2020 ini booking.com juga lagi yang ada namanya promosi. Harga hotel itu promonya dari 15% hingga 20% untuk properti seluruh Indonesia ya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita cukup memesan kamar melalui booking.com, melalui aplikasi, dan kemudian lakukan pemesanan di sana. Teman-teman bisa mendapatkan promo 15% hingga 20%. Jadi untuk link bookingnya nanti aku taruh di bagian deskripsi. Teman-teman jika ingin memesan hotel melalui booking.com, silakan aja klik link yang aku taruh di description ya. Oke teman-teman, itu aja mengenai video kali ini, bagaimana kita mengajukan komplain sebagai tamu ke booking.com. Oke, thank you for watching guys, and I'll see you on my next video. Thank you.